Aku mau tanya angka togel sama kamu. Biasanya manusia yang tanya angka togel sama jin. Tapi sekarang kok jin pula yang tanya angka togel sama manusia? Aduh. Suknyep, 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 suknyep. Kangkung rebus, maju dapat duit, mundur dapat emas. Hari ini preman Nusantara akan mengalih provinsi. Akan mengalih profesi dari preman menjadi dukun. Ngomong-ngomong, aku memiliki terompet ajaib, terompet sakti yang diberikan langsung oleh guruku, terompet sakti kangkung rebus. Baiklah, pet 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 pet, datanglah pet 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 pet, kangkung rebus, datanglah terompet saktiku, kangkung rebus, mepe. Akhirnya dapat juga ini ya. Inilah terompet ajaibku, terompet kangkung rebus. Kalau aku tiup terompet sakti ini, maka orang-orang di dunia ini akan takluk kepada aku. Kalau orang-orang mendengar tiupan ini, maka orang-orang tersebut akan mengantuk di saat larut malam. Dan orang-orang akan keluar darah apabila mereka teriris. Yang lebih parahnya lagi, orang-orang akan keluar kencingnya di saat berak. Begitulah ajaib terompet kangkung rebus. Coba aku tiup, ya. Salah pula. Malum, belum terbiasa. Coba. Nanti kalau terus aku tiup, mengamuk istriku. Istriku itu titisan halilintar, petir halilintar. Istriku titipan dari mini pele. Baiklah, aku akan mencoba mantraku. Mantra naga geni sapu jagat. Abrakadabra, Ibrahimovic putus talibra. Abrakadabra, ini mantra seribu mantra. Ini mantra dari ujung Sumatera. Mantra segala mantra. Mantra ini akan membuat penari untuk sang janda. Baik janda kembang, janda desa, maupun jandalah rumah. Abrakadabra, abrakadabra, dabra. Oh.
Aduh, macam setan aja ini orang. Eh, batuk pula. Itu pasti kena Omikron kan? Atau kena penyakit Politron? Atau yang terbaru lagi sekarang, ya, main trom-trom. Ngomong-ngomong, kau siapa ini? Hei, dukun PA. Aku adalah jin dalam skater. Jin dalam skater. Jadi ngapain kau kemari? Ada bawa surat vaksin. Aku tidak mau divaksin. Mana ada surat? Emangnya di dunia jin ada main vaksin-vaksin juga? Adalah gara-gara aku tidak mau divaksin, uang PKH aku tidak dikasih lagi. Berarti dunia jin sama juga dengan dunia kami. Di sana ada PKH juga. Ngomong-ngomong, kau mau apa? Maksud dan tujuan aku kemari mau tanya angka togel sama kamu. Aduh, tanya nomor togel. Ya, aku mau tanya angka togel sama kamu. Tadi malam aku mimpi, tapi tak tahu apa artinya. Biasanya manusia yang tanya angka togel sama jin, tapi sekarang kok jin pula yang tanya angka togel sama manusia? Aduh, kau otak kau itu macam setan aja. Begitulah kenyataannya. Manusia itu lebih hantu daripada hantu. Apalagi bagian maksiat, termasuk togel. Aduh, dasar jin kangkung rebus. Oh, kami tersesat ini gara-gara kalian asyik goda-goda saja. Membawa kami ke jalan yang belok-belok. Sesekali godalah kami, ajak kami ke jalan menuju ke mall ke, ke Bukit Bogor ke, ataupun jalan-jalan ke Jakarta. Itulah tugas kami. Kalau kami mengajak kalian ke jalan yang benar, nanti tidak ada kawan kami di neraka. Dasar setan kredit. Kamu yang tukang kredit, kolor aja kamu kredit. Apa kau cari masalah ya, ya jin? Apa kau mau kubunuh dengan mantra-mantra aku? Kubunuh kau nanti jadi gentayangan kau nanti. Aku ini emang udah gentayangan. Betul juga ya. Kenapa aku gak mikir dari tadi? Sekarang coba kau katakan, apa mimpi kau semalam? Tadi malam aku melihat 2387. Apa maknanya itu? 2387? Itu maknanya monyet sudah masuk rumah sakit jiwa. Alias monyet sudah menjadi gila itu. Hah? Monyet gila? Terus kalau mimpi 9737 apa artinya? 9737. 97 itu setan, 37 itu babi. Berarti 9737 itu setan diperkosa oleh babi. Aduh, kok bisa setan diperkosa babi? Ya. Terus kalau dikasih angka 3787 apa itu artinya? 3787 itu artinya setan masuk rumah sakit jiwa. Setan jadi gila. Aduh, kok bisa ya setan jadi gila? Waduh, kok banyak kali dikasih nomor tentang setan ya? Terus, kalau kita bermimpi dikasih nomor 3723, apa itu artinya? 3723? Ini paling berbahaya ini. Itu artinya setan menjadi monyet. Baiklah kalau begitu.
saya akan segera mau beli togel di tempat siang-siang polisen. Kalau aku kena, kau akan ku kasih bonus. Istriku akan ku kasih untukmu. Setan, kau pikir aku ini juga setan apa? Sehingga kau berikan istri berjenis setan. Alah, setan bekas pula kau kasih. Walaupun dirimu bukan setan, tapi kelakuanmu seperti setan. Dasar jin togel. Biasanya jin itu menipu manusia. Tapi malam ini manusia menipu jin. Masa tanya togel sama aku? Memangnya aku ini apa? Raja togel apa? Aduh. Kita sebagai manusia tidak boleh kalah dengan jin. Kalau jin hendak menipu kita, maka carilah akal supaya jin ikut tertipu. Aku hanya berpura-pura tahu masalah togel, padahalnya sedikit pun aku tak tahu. Dan jangan lupa subscribe. Jin tertipu. Kau tipu aku. Balik lagi dia. Dirimu menipu aku. Jangan marah, Jin. Manusia. Malam tu, kasih kau lah ha, membiak kau ngabuhi kau. Kenapa suka mengecekkan kangkung rebus? Ambillah kau abang ha, kau kangkung kau bisa digabuhi kau. Ha. Kalau tidak bajuan saya kau, kalau bajuan bisa untuk membeli chip domino chip.